Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dapur Lulu, teman-teman. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman, kali ini aku akan membuat ini ya. Comro di jero ya. Ini enak banget dan membuatnya pun simpel banget ya. Ini jajanan jadul ya, teman-teman, jajanan kampung ini, tapi enak banget, teman-teman. Mengenang masa lalu waktu kecil dan mengenang semasa kita di desa. Agar tahu apa aja bahannya dan bagaimana cara membuatnya, simak terus di Dapur Lulu sampai selesai. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Dan tekan juga loncengnya ya, teman-teman. Yuk kita mulai membuatnya bersama-sama. Nah, teman-teman, di sini ada singkong ya. Ini satu singkongnya itu di Saudi mahal banget ya, teman-teman. Ini kalau di Indonesia itu hampir 40 ribuan ya, teman-teman, ini. Kalau di sini itu 16 rial ya, teman-teman. Ini mahal banget. Nah, sekarang akan aku kupas ya, teman-teman, singkongnya. Sekarang akan aku kupas. Nah, sekarang akan aku potong-potong ya. Aku potong kecil-kecil karena parudannya itu aku kecil banget ya, teman-teman. Sebenarnya bukan parudannya. Ini parut untuk bawang putih atau keju ini ya, teman-teman ya. Tapi di sini aku buat parut singkong, teman-teman ya, karena aku nggak punya parutan gitu, jadi pakai ini ya, teman-teman. Ini bisa banget karena tajam banget ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya, aku pakai marut kelapa pun aku pakai ini ya, teman-teman. Nah, sudah selesai diparutnya ya, teman-teman. Ini mau aku peras ya. Nah, ini aku pakai peras dengan kain ya. Nah, ini nanti acinya itu diendapkan ya, teman-teman, supaya biar menjadi aci. Lalu kita ambil lagi acinya ya, teman-teman. Oke, dan sekarang kita udah selesai memerasnya, lalu kita endapkan dulu itunya ya, acinya itu. Nah, di sini ada tempe ya, teman-teman. Aku punya tempe separoh ini buat dalemannya. Nah, di sini aku punya sisa kelapa ya, teman-teman. Ini kelapa yang udah di flager ya. Nah, sekarang aku masukkan aja. Nah, di sini ada cabe ya, teman-teman, untuk bumbunya. Ada cabe, ada garam, ada penyedap rasa, dan aku beri sedikit gula, ada kencur juga ya, teman-teman, dan ada bawang putih, bawang merah juga ya. Oke,
Oke, di sini kita ulek ya, dan kita ulek juga tempenya bersama-sama ya, teman-teman. Ini baunya enak banget loh, karena ada kencurnya gitu ya. Harum banget, bener-bener deh, enak banget ini. Ini tempenya itu enak banget ya, dimakan sama nasi juga. Mantap pokoknya teman-teman. Buat sarapan, ngeteh, makan cemilan gitu cocok banget ini. Cemilan di siang hari atau di malam hari pun enak banget ini ya, comro ini. Oke, dan sekarang aku tuangkan minyak ya teman-teman untuk menumisnya. Nanti bumbunya aku catat di deskripsinya ya teman-teman. Oke. Kita tumis tempenya ya. Ini kalau ada oncom, pakai oncom juga enak ya teman-teman. Karena aku nggak punya oncom, jadi pakainya tempe tuh. Nah, oke teman-teman. Sekarang udah matang ya. Ini di skip aja videonya. Karena aku angkat ya. Oke, di sini acinya udah mengendap ya. Sekarang kan aku masukkan ke Oke teman-teman, kita bikin seperti ini sampai selesai ya. Oke teman-teman, sekarang sudah selesai ya. Nah, bentuknya kita bulat-bulatnya. Nah, itu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Tuh. Oke teman-teman. Dan ini sisanya akan aku makan dengan nasi ya. Ini enak banget teman-teman. Bau kencurnya itu terasa banget ya. Oke ya teman-teman, di sini minyaknya sudah panas. Lalu aku
Nah, di sini sudah agak menguning ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini bukan gosong ya teman-teman. Oke, teman-teman, di sini sudah matang, sudah selesai. Nah, di sini ada cabai dan sekarang akan aku buka ya, teman-teman. Aduh, teman-teman, panas banget ini, masih panas. Wow. Panasnya. Panas. Oke, teman-teman. Dan akhirnya bisa dibelah juga tuh di dalamnya seperti ini tempenya ya teman-teman. Ini enak banget buat ngopi dan buat ngeteh ya teman ngeteh dan teman ngopi, enak banget loh. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sedari tadi menonton video Dapur Lulu dari awal hingga akhir. Dapur Lulu ucapkan terima kasih banyak buat kalian semuanya. Dan semoga kalian selalu diberi keberkahan, rezeki yang melimpah ruah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, share dan komennya juga ya teman-teman. Dan tekan juga loncengnya agar selalu datang notifikasi dari Dapur Lulu jika Dapur Lulu update video yang terbaru ya teman-teman. Nah teman-teman, ini pokoknya semoga kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Dan Dapur Lulu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.